Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi sorotan seusai kerap melakukan live TikTok. Bahkan Anies Baswedan berhasil mencuri perhatian komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Tak hanya itu, Anies pun mendapat julukan baru yakni, Abah Online. Dikutip dari Warta Kota, cuplikan video Anies melakukan live TikTok beredar di media sosial. Bahkan K-popers mengunggah video ulang video itu seolah-olah Anies merupakan idol dari negeri ginseng. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan memberikan komentar. Ia tidak menduga dirinya bakal menjadi perbincangan di kalangan K-popers. Pasalnya, ia merasa hal tersebut mengalir begitu saja dan sangat natural. Anies pun mengaku senang lantaran bisa berinteraksi dengan alami. Dengan begitu, ia berkomitmen akan terus mendengar dan berbagi dengan warganet di TikTok. Hal itu pun dilakukan tanpa ada intensi untuk membuat dirinya viral di kalangan K-popers. Tak hanya tenar di kelompok pecinta K-pop, Anies pun mendapat julukan baru yakni, Abah Online. Julukan itu didapat sewaktu ia melakukan live TikTok lantaran kerap memberi wejangan soal kehidupan layaknya seorang bapak yang menasehati anaknya.